aja lah ya. Enggak, yang kemarin masalah sombong. Iya, jadi kemarin sebenarnya bukan kemarin kalau nggak salah di salah satu infotainment ada nggak nih infotainment? Ada nggak? Ya katanya di situ dibilang kenapa Monica nggak mau liburan ke Indonesia karena takut dikerubutin, terus kata di situ kayak judulnya masih untung ada yang ada yang ngefans gitu. Aku nggak tahu, terus tiba-tiba aku pas lagi udah tengah malam, loh kok kayak gini, kok judulnya begini banget, aku sampai bangunin Anika, emang kamu ngomong kayak gini? Enggak, kata dia gitu. Aku ngomong, ya dia ngomong seadanya kan, memang dia bilang iya kan, mungkin ditanya tentang liburan, terus dia bilang kali kan, tapi nggak ada omongan apa biar nggak di foto-foto tuh nggak ada. Oh, makanya aku cuma balas aja, aku bilang aduh judulnya masya Allah ya gitu. Akhirnya di bawah banyak yang pada ngebelain, ya memang sombong apanya gitu loh. Mungkin waduh, kadang-kadang tuh menggiring ya, mungkin clickbait atau judul-judul dari entertainment kan kadang-kadang suka yang atau narasinya itu kan jadi mengundang opini gitu kan, kasihan menggiring opini. Sedangkan aku tahu Anika nggak begitu, walaupun dia tuh orangnya sangat diam, tapi kalau dia yang minta foto itu ya nggak apa-apa gitu. Makanya aku ngomong itu udah rame pas, tapi pas pagi-pagi aku lihat di entertainment itu udah nggak ada fotonya, udah di drop. Andika juga suka nanya, kan aku bilang semalam ada ini, aku mau ngomong kayak gitu, kan ada kemarin ya. Tapi anak-anak sendiri kalau dimintain foto seperti apa sih, mereka senang atau gimana? Gak masalah, yang penting kan gini loh. Dulu pernah kejadian, aku lagi hamil. Oh dia, kita lagi hamil sampel kayaknya. Aku lagi hamil sekitar 6 bulan, aku di Batu, kalau gak salah di Batu Malang. Ada yang minta-minta foto, terus aku masih foto-foto. Tiba-tiba mukaku udah pucat, panas-panas di Batu. Itu kan rumah yang panas. Habis itu kata Nika, udah dulu ya, usianya takut pingsan. Zaman itu ada Twitter, di Twitter langsung rame. Apa? Oh, sombongnya. Padahal itu aku lagi hamil tuh lumayan gede dan jadi mohon pengertian. Tapi nggak pernah kita tolak. Nggak masalah gitu. Yang sering kecakar, sering apa juga udah kebal, nggak masalah. Cuma mungkin ya biar beritanya lebih gini tonton, jadinya ditulisnya begitu gitu. Kita cap, tapi aku sih nggak masalah ya. Udahlah. Ternyata kan orang-orang juga banyak yang pada positif kan, yang apalagi situ banyak komen yang sering ketemu sama aku, yang pernah ketemu aku di mana-mana, dan mereka ngomong nggak ada sombong-sombong. Tapi itu sih dengan komen-komen negatif dari netizen, dan hoax itu apakah orang yang terlalu memikirkan atau tidak? Kalau aku biasanya aku cukup sekali misalnya aku lihat hari ini aku akan balas, tapi nggak pernah tuh kalau dilihat aku balas marah-marah tuh nggak pernah. Kalau gini misalnya kita berhak untuk penjelasan. Jadi jangan sampai orang ngomong apa tapi kita nyala begitu. Kita aja diam aja, kecuali emang kita jadi gitu. Ya aku mundur teratur, minta maaf gitu. Banyak mohon maaf itu kan juga makanya kan kita juga berhak. Jadi jangan cuma misalnya apa kalau artis udah resiko dihina-hina kan gak juga. Terus kalau artis kalau nggak mau dihina-hina jangan jadi artis. Ya kita kan kerja keras dari bawah dengan segala macam perjuangan gitu, bukan untuk kita nggak ngapa-ngapain itu kita